Gerakan Pemuda Aksi Kalimantan Tengah Gepak Kalimantan Tengah mengadakan deklarasi damai menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak tahun 2024. Melalui kegiatan ini, Gepak mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian dan keamanan selama masa pemilu. Ketua DPC Gepak Kalimantan Tengah Aldius Utama memimpin deklarasi damai sebagai persiapan menjelang Pilkada Serentak 2024. Mendampingi Ketua DPW Gepak Samson S. Nyaram, Altius menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian selama pilkada. Kegiatan ini juga diwarnai dengan pembagian kaos bertuliskan Aku Cinta Indonesia sebagai simbol ajakan untuk tetap bersatu dan tidak terpecah belah selama masa pemilu. Selain mengajak masyarakat untuk menjaga ketenangan, Gepak juga menyampaikan surat dukungan deklarasi damai kepada Komisi Pemilihan Umum guna memastikan jalannya pilkada berlangsung tertib dan aman. Ya, kegiatan kita pada hari ini adalah melakukan deklarasi damai menjelang pemilu kada serentak tahun 2024. Yang mana Gerakan Pemuda Asli Kalimantan pada hari ini menghimbau dan mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjaga dan mengawal pilkada yang tertib, aman, dan damai. Jadi kegiatan hari ini selain kita melakukan deklarasi damai, kita juga membagikan beberapa kaos yang bertuliskan Cinta Indonesia, I Love Indonesia. Nah, dalam arti kita mengajak bahwa untuk mencintai Indonesia agar tidak terpecah-pecah karena pilkada ini. Selain itu, kita juga tadi sudah menyerahkan beberapa surat-surat dukungan deklarasi kepada pihak KPU sebagai pelaksana dari pemilu kada 2024 ini. Nah, yang harapannya kita kepada anggota Gerakan Pemuda Aksi Kalimantan dan juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk menjaga suhu politik yang lagi memanas sekarang, untuk ikut menjaga dan mengawal, menjaga persatuan dan kesatuan di bumi Taman Bunga ini. Pesan yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Gepak diharapkan dapat menjaga semangat persatuan di Kalimantan Tengah selama Pilkada 2024. Masyarakat diajak untuk mengutamakan kedamaian dan menghindari perpecahan agar pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dedi Denhariri melaporkan.